Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Pantai Lurina, daerah Maciran ya. Daerah mana itu dekat dengan WBL. Kali ini kita akan mencoba untuk ke situs Sumur Leng Songo yang ada di daerah Sendang. Ikuti terus. Oke. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Mustain Art and Heritage. Ya. Siang ini kita ada di sebuah pasar. Depan itu pasar, itu pasar daerah Sendang Agung ya, daerah Sendang Dhuwur. Hari ini kita akan mencoba mengeksplor sebuah situs peninggalan sejarah. Peninggalan Raden Nur Rohmat yang berupa sumur. Sumur tersebut diberi nama Sumur Leng Songo atau Sumur Lubang Sembilan. Seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini posisinya ada di sebelah sini. Ini ada semacam kayak apa ini? Ini semacam kayak tempat pertemuan ya, balai itu ya. Nah, sumurnya ada di sebelah kirinya balai sini. Nah, ini sumurnya di sini. Nanti akan coba saya buka ya. Sampingnya ini rimbun sekali, adem sekali. Ada pohon mangga. Depan itu ada pohon sawo ya. Ada pohon-pohon lagi. Pokoknya di sini adem hawanya itu. Coba kayu kematan bae. Piro lu 46 songong jenenge. Oh, bagus to mure. Kuwi Pak, sing rate-rate kematan menungso to. Nalengko-lengko kaya nggih Pak, anu bambu. Kaya iku. Nek kemarau wis panjang nu malah aman iki. Tapi yang mboten asal di selang. Mboten nggih. Wah, iki. Disanyo yang mboten asal di aku kok. Pokoke nimbo anu sakarepe. Sampai dewasa rek. Wis tak ban di pendetoyone iki. Nggih, enggak apa. Dere ini kaya banyu jam-jam. Oh ini nggih, lubangnya 9. Leng Songo ya. Di sumurnya sangat halus sekali ya. Nah itu. Jadi sangat halus sekali. Ini ada ceritanya di sini.
saya tutup dulu nanti saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit bercerita tentang asal mula Sumur Lengsongo yang ada di sebelah saya ini. Dulu ceritanya itu ketika Kanjeng Sunan Derajat berkunjung ya, bertamu ke rumahnya Raden Rohmat atau Sunan Sendang, artinya mereka berdua itu jalan-jalan karena di daerah sini ya. Ini juga mungkin ini dulu hutan. Ketika lewat di sini itu tiba-tiba Sunan Derajat perutnya merasa lapar, tuyuk-tuyuk itu. Akhirnya Sunan Sendang Dhuwur paham. Akhirnya di sekitar sini ada semacam lilus ya atau ubi ya. Ini dicabut oleh Sunan Sendang Dhuwur dan pas dicabut kebetulan jumlahnya 9. Dan ajaibnya atas kuasa Allah, ketika dicabut itu dalam keadaan matang, sudah kayak direbus itu ya, sudah siap untuk dimakan ya. Nah, kemudian dari sisa cabutan itu keluar air, sumber air akhirnya menjadi sumur. Makanya itu dinamakan Sumur Lengsongo. Itu cerita yang saya dapatkan. Barangkali ada cerita yang lain, silahkan.